Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat sahabat Haiger. Hari ini bahagia banget bisa nge-review di toko Adi Game Store. Adi Game Store dengan Adi di toko Jakarta Games Center, lantai dasar BKS 45. Tokonya toko Adi Game Store. Adi Game Store ya. Di sini tuh banyak banget cakep-cakep dari beragam batu-batu yang fantastis bahasanya, ciamik ya. Ya dan jelas ini nggak cakep aja, Bang Hari. Harganya murah. Wih, di sini harganya selain murah, tapi barangnya benar-benar sepadan. Ya, kualitasnya juga gitu. Saya perhatikan terus, semuanya tuh benar punya keunikan masing-masing loh. Ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari yang pertama. Oke. Ada apa nih, Bang? Ini Ruby HC. Warnanya red, beratnya 5,72 karat. Body glass kristal gitu. Wah, ini Ruby HC ya. Ikatannya micro setting perak. Ringnya ikatan micro setting. Wah, dia bener, di sini body glass dan memang warnanya juga udah cukup intens ya. Permukaan juga, glossingnya juga minim di sini. Iya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira udah punya ID-nya belum nih batu ID yang ada. Oke. Dari CGL. Yang menerbitkan dari CGL dengan beratnya di 5,72 karat. Untuk dimensinya di 11,2 x 8 x 5 ya. Dan colornya di sini red, komennya HC dari Mozambik. Wah, kira-kira barang yang bagus banget dan keren gini warnanya. Mau dipas berapa sih, Bang? 1 juta. 1 juta rupiah? 1 juta aja. 1 juta rupiah? 1 juta rupiah. Masih bisa nego? Tipis-tipis. Nego tipis-tipis, tapi ini warna ini udah worth it ya untuk sepadan banget untuk harganya. Lebih baik cepat-cepat aja dipesan di WhatsApp di bawah ini. Iya. Oke. Okay. Untuk perdana kita kasih murah, ini benar-benar super murah. Oke, okay, khusus di channel ini ya dikasih lebih murah lagi. Oke, okay, terima kasih. Lanjut lagi untuk yang kedua, Bang. Kira-kira ada apa nih, Bang? Natural Eolite. Yang jelas ini mau nyari purple sapphire, alternatifnya ini nih. Udah gede, body glass kristal, murah. Yang jelas sih ikatannya perak. Semi mikro. Perak semi mikro. Iya, warnanya betul. Juga pekat loh, Bang, ini. Iya, ini warnanya pekat dan minim inklusi juga. Iya. Dari permukaan juga ini udah bersih daripada scratch. Iya. Biasanya kan alat itu banyakkan scratch-nya ya. Tapi ini benar-benar bening, bersih dan kelihatan lagi di layar ada unsur warna-warna agak purple ya. Iya. Dan yang pasti di sini kelihatan banget dia tuh lebar dan besarnya itu. Iya. Puas banget dipakainya. Iya. Ukurannya rasional, 5 karat lebih. Oke, berarti udah ada ID-nya juga dong. Ada, pasti. Boleh. ID-nya yang menerbitkan dari WGL di sini Natural Eolite, color-nya violet. Violet. Beratnya di 5,2, dimensinya 11 x 10 x 7. No hit, artinya no tanpa ada treatment apa-apa. Barangnya udah tren banget dari Brazil. Kira-kira mau lepas berapa nih, Bang? 1,5 juta rupiah. 1,5 juta rupiah. Waduh, ini benar-benar sepadan ya. Kayak cepet-cepet deh ini dia. Bungkus. Langsung bungkus. Kita lanjut lagi buat yang kedua nih. Wah, ini ada apa nih, Bang? Purple Sapphire Nuhit Sri Lanka. Body glass kristal warna pekat, minim inklusi. Gitu. Wow, di sini juga Nuhit Sri Lanka ini. Warnanya juga udah cukup intens. Di seluruh bagian permukaan itu rata untuk warnanya. Kemudian tanpa ada sompel, skrat, dan apapun ya. Dan kelihatan banget body glassnya sesuai yang tadi Bang Adi bilang. Minim inklusi ini. Dia juga nggak cuman, dia kecil-kecil cabai rawit ya. Iya, cabai rawit ini. Versi purple. Versi purple. Dengan peraknya juga yang udah cukup semi asik juga. Semi-micro setting. Betul, kira-kira udah ada dong ID-nya. Ada pastinya. Oke, di sini ID yang menerbitkan dari WGL. Di sini yang bisa di-highlight adalah color-nya adalah violet is purple. Dengan beratnya di 2,53, dimensinya 8 x 6 x 4 ya. Ya. Dan komennya udah pasti no treatment dan dari Sri Lanka atau Ceylon. Barang cabai rawit ini pedas, kira-kira mau lepas berapa sih, Bang? 2.200.000. 2.200.000. 2.200.000 aja. Harga cepet-cepetan aja. Benar, ini siapa cepat dia dapat ya. Barang kayak gini benar-benar asik banget dipakai mau kantoran, mau di pesta atau di meeting, benar-benar bikin naik juga presis kita ya. Mantep lah ini barangnya. Cabai rawitnya purple ini. Cabai rawitnya purple. Oke, berikutnya, Bang. Ini ada apa nih, Bang? Star Blue Sapphire Sri Lanka. Ini kalau hujan-hujan, ini starnya bisa buat mayung. Wah, karena starnya mayung sampai ujung-ujung ini. Jadi nggak hujan, Bang. Oke. Okay. Betul yang tadi dibilang, di highlight banget di sini selain dia lebar untuk permukaannya dan body glass juga. Body glass. Warna yang intens cukup di seluruh bagian. Dia juga cerah ya. Iya. Yeah. Dan yang pasti adalah starnya itu tajam banget, Bang. Tajam banget. Buncing banget, nggak putus di seluruh permukaan, kelihatan di layar. Iya.
Dan juga untuk inklusinya juga minim bang ya? Minim. Minim banget? Minim. Nah, pasti udah ada dong barang kering ini ID-nya. Ada, okay. 6,6 krat ini. Meja lebar. Dengan dimensinya 10,5 x 9,4 dan tebalnya di 6 ya? Iya. Pasti no hit dan origin dari Sri Lanka. Sri Lanka. Kira-kira ikatannya pakai apa nih bang? Perak semi mikro. Perak semi mikro. Perak semi mikro. Peraknya juga bagus juga ya. Ya sempadan banget sama ya. Si batunya, jadi membuat si batunya jadi lebih terhighlight. Ya. Kira-kira batu yang bagus dan keren kayak gini mau dipas berapa nih, Bang? 14 juta rupiah. 14 juta rupiah. 14 juta rupiah aja. Buru-buru teman langsung aja dipesan di WhatsApp di bawah ya. Ini sebelum ke duluan yang lain karena barangnya benar-benar siamik. Ya. Dijamin. Saya juga ngeliatnya juga cukup bagus barang ini. Okay. Murah di kelasnya, murah di harganya. Mantap. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih bang? Ini Royal Blue Sapphire Sri Lanka. Okay. Dia star, no hit, body glass, kristal, warnanya itu udah mantap banget. Ada inklusi awan-awan aja, ikatannya perak semi mikro. Beratnya 4 krat. Warnanya cukup intens dan rata, mewah. Dan juga diikat dengan perak yang benar-benar kelihatan kita puas banget dipakainya, sepadan banget. Kayaknya benar-benar abang ini bisa banget ya untuk memperlakukan batu jadi benar-benar kelihatan lebih ciamik ya. Pokoknya mewah pakai ini. Mewah banget, pokoknya peraknya mewah. Juga asik banget ya bang ya. Asik nih. Oke, okay. ID-nya berupa memo yang menerbitkan dari WGL. Di sini berarti di 4, dimensinya 9,4 x 6,7 x 7,34. Di sini komennya no hit dan no dari Sri Lanka. Sri Lanka. Ceylon. Ini barang keren lagi nih bang, kira-kira abang mau pas berapa sih? 16 juta rupiah. 16 juta rupiah? 16 juta rupiah. Cabai rawit, starnya juga udah mantep ya? Ya benar. Ini cabai rawit warna biru. Warna biru, benar-benar kelihatan banget. Intens warna dan patut banget buat di koleksi. Kita lanjut bang ya. Bungkus. Lanjut lagi bang, ada apa ini nih bang? Ini Savoret Garnet. Body glass, kristal, cuman masih ada serat halus saja. Warnanya metalik, hijaunya mint green, tapi seger lah, hijau seger lah. Beratnya 7 krat. Berarti 7 krat, oke. Wah, betul. Katanya micro setting. Ini cukup lebar juga bang ya? Ya. Dan ini juga warna intens seluruh permukaan. Ya. Dan yang pasti, lusternya itu loh, semeriwing banget, bling-bling. Dan minim inklusi, menandakan ini memang batu natural ciri khasnya ya. Iya. Dan ini asik banget loh, dilihatnya juga mantap dengan ring perak yang benar-benar udah sepadan, cukup mewah juga. Ya nah, pasti udah ada dong ID-nya. Ada sertifikat. ID-nya berupa sertifikat yang menerbitkan dari CGL. Di sini beratnya di 7,16 dan dimensinya 12 lebih ya, kali 9 lebih, kali 6 juga. Dan untuk color-nya di sini identifikasi green, clarity-nya sudah moderat. Transparan udah pasti dan dari Tanzania untuk komennya no treatment lagi. No treatment. Wah barang cakep, warna intens. Ini kira-kira mau dipas berapa nih bang? 16 juta rupiah. 16 juta rupiah. Nggak perlu 25, nggak perlu 35, 16 juta rupiah aja, udah sikat. Masih seri gue bang ya. Nih gue aja, kalau kurang kita kasih. Cuma jangan banyak-banyak, nanti saya rugi. Betul. Ini memang udah sepadan ya teman-teman. Mendingan langsung aja. Kalau misalkan berminat bisa langsung WhatsApp di bawah ini. Ya. Lanjut lagi bang. Ini ada apa nih bang? Green Zircon custom cut. Kita ini custom batu ini ke jasa tukang cut yang profesional. Di custom sehingga dispersion cahayanya itu keluar semua. Tadinya berat ini 14 krat. Kita custom cut jadi 7 krat lebih. Tapi warnanya kayak brilian. Betul. Bling. Ringnya pakai apa nih bang? Ringnya ikatan perak semi mikro. Perak semi mikro, iya. Baik. Betul tadi. Betul. Peraknya. Ini jadi dari barang 14 karat jadi 7 karat. Setengah dari dimensi awalnya diambil the best color-nya, the best transparansinya dan benar-benar inklusinya tuh eye clean dan look clean ya, Bang. Ini light inclusion. Light inclusion, wow. Dan warnanya juga cukup intens. Dia green-green yang agak-agak mistik ya bang. Iya. Ini barang-barang unik dengan cutting-nya juga unik juga ini. Iya, custom-nya custom, benar-benar real custom cut ini. Nah, boleh dong saya lihat untuk ID-nya nih bang. Sertifikat lagi. ID-nya yang menerbitkan ini dari MyGameSite berupa sertifikat ya. Iya. Di sini berarti 7 krat. Dengan dimensi 11 lebih kali 9 lebih dan 7,52 ya. Iya. Shape-nya fancy dengan klasifikasinya transparan banget. Dan color-nya yellowish green, clarity-nya light inclusion, komennya non, artinya tidak ada treatment sama sekali, barang udah bagus ini, origin dari Sri Lanka ya bang? Sri Lanka, kira-kira
ini barangnya mau lepas harganya berapa nih? 12 juta rupiah aja. 12 juta rupiah. Ya wow. Udah sikat. Masih bisa nego ya? Masih bisa nego, silakan. Wow. Dikit-dikit. Kalau banyak nggak saya kasih, rugi saya. Sahabat, bener ini bener barang unik. Saya juga menikmati banget dari lasernya dan warnanya juga udah cukup intens. Ya. Ini patut banget sahabat untuk koleksi. Ya. Kita lanjut lagi bang ya? Iya, lanjut lagi. Lanjut lagi bang ya. Untuk berikutnya ada apa nih, ini bang? Ini jenisnya Silimanit, Cat's Eye Silimanit. Ini talinya perfect. Saya bilang perfect apa? Gak gede, gak kecil, sedang tapi tajam, setajam silet. Gak pakai lampu, sudah kelihatan tali mata kucingnya. Body glass kristal, ikatannya perak handmade. Nah. Wah. Warnanya juga udah cukup intens di seluruh permukaan juga ya. Dan memang betul talinya benar-benar lurus, nggak ada putusnya. Nggak ada. Perfect, banget. Perfect. Perfect banget. Ini juga dibilang untuk dimensi ya cukup ya sepadanya. Ideal ya, ideal kantoran. Jadi kelihatan banget dari jauh apabila terkena cahaya, itu yang langsung kelihatan adalah raise-nya atau talinya, mata kucingnya. Nah, udah pasti ada ID-nya dong. Ada. Di sini ID-nya dari Games Lab yang menerbitkan berupa memo, beratnya di 4,91, dimensinya 10x8x6. Dan color-nya grayish dan pemainnya no treatment dari Sri Lanka. Wow, kira-kira abang bokos berapa nih, Bang? 2.200. 2.200. Masih bisa nego ya? Masih bisa nego, tipis-tipis. Benar-benar hari ini cukup memukau dan harganya juga terjangkau, Bang. Udah murah, udah. Murah. Udah tinggal gak usah lama-lama, tinggal langsung bungkus, cepet-cepetan aja, nanti keduluan nyesel dah. Betul. Oke, sekarang kita lanjut lagu ya. Esonet Garnet. Ini body glass kristal minim inklusi, warna orange-nya terang banget. Sekarang jarang-jarang banget garnet orange kayak gini. Pakai ikatan semi micro setting. Baik. Oke, di sini juga warnanya intens banget untuk batunya. Kemudian untuk Esonet Garnet ini warnanya udah orange banget, Boy. Orange banget. Yeah. Dan rata di seluruh permukaan, tanpa sompel, tanpa scratch, dan tanpa ada, bisa dibilang, tanpa inklusi ya. Kelihatan, walaupun itu nggak kelihatan ya, Bang. Lightly inclusion. Nggak kelihatan, ya. Dari mata langsung begini ya. Dan juga peraknya juga sepadan banget. Udah pasti udah ada ID-nya dong. Ada. Dan berupa memo ya. Di sini untuk beratnya di 5,22. Dan dimensinya di 10x8x6, 6 lebih ya. Dan komennya No hit pastinya. Dan origin dari Sri Lanka. Tanpa treatment apa-apa, ada barang udah keren nih. Kira-kira abang mau pas berapa nih? Size internasional 5 karat lebih, kita lepas di harga 2.500.000. Barang besar, warna cakep, no size hit dari Sri Lanka ya. Termasuk memo dan ringnya asik banget, perak, micro setting. 2.500. 2 juta aja. Langsung jangan lama-lama sahabat. 2.500. Sikat. Kita sikat yang berikutnya, Bang. Wah, ini gede banget nih, Bang. Ini Kunzeit Spondumen. Nah, ini body glass kristal ukurannya 15,9 karat dan ini warnanya bukan lightly ya. Warnanya ini medium, tone-nya medium. Wow. Eye clean. Nah, ikatannya micro setting handmade. Ini selain memang besar, dan ini benar-benar mulus banget. Bening banget, transparan, kelihatan juga banget. Gila sih untuk warnanya, dan yang pasti plasternya ini semerinding banget, bling-bling banget. Dari jauh tuh udah kelihatan banget, puas dengan dimensi juga udah besar banget. Gede banget, memang batunya gede. Ya. Wah, untuk peraknya juga micro setting, asik banget. Dan udah pasti dong barang ini ada memang ID-nya. Ada, semua ada ID-nya. Semua ada ID-nya. Oke, ID-nya di sini yang menerbitkan dari WGL berupa memo yang di sini untuk kalorinya termasuknya pink ya. Pink, identifikasinya dan beratnya yang harus di highlight ada 15,91. Wow, besar sekali. Untuk dimensinya 15,7x12x11 lebih ya. Dan untuk komennya lagi-lagi no treatment dari origin Brazil. Barang keren, cakep, no treatment. Pas berapa nih, Bang? 4 juta. Barang segini ini 4 juta aja udah. Udah bungkus. Nah, mau cepet-cepet aja. Langsung clearance sale di akhir tahun. Iya, akhir tahun. Kita mau cepet-cepet ganti barang, beli barang baru lagi. Betul. Yang jadi lebih menarik jelasnya. Kita lanjut lagi, Bang, ya. Nah, ini Blue Star Sapphire Sri Lanka. Batunya body glass kristal, serannya halus saja atau minim inklusi. Batunya tebel. Beratnya 4 karat lebih, ikatannya perak. Warnanya bukan muda ini, lumayan pekat, medium tone lah ini. Udah ada starnya, Bang, ya? Iya, udah ada starnya. Dan minim inklusi, yang pasti
kecil-kecil cabai rawit ya. Cabai rawit juga dan ini. Perak mikro setting ya ini. Perak semi mikro, semi mikro. Dan ini sepadan banget dibuatnya. Ya, dan ya. Asik banget ya begitu dipakai kantoran ataupun pesta, koleksi cakep banget. Nah, udah pasti ada ID-nya juga. Ada. ID-nya dari WGL beratnya di 4,28. Dimensinya 7,99 x 7,6 x 6,85. Batunya tebel ini. Betul, runcing ya. Runcing, tapi itu menangnya kalau batu tebel, lasternya cakep. Dan warna juga ada pasti intens. Jadinya jadi makin iya, kelihatan pekat ya. Komennya udah pasti no treatment lah di sini. Dan origin dari Sri Lanka. Kira-kira abang pas berapa nih? 3.500.000. Oh, 7 tahun. Koleksi batu baru sikat dari ID Gemstone, semuanya barang-barangnya memukau dan harganya terjangkau. Yeah, kapan lagi langsung di WhatsApp aja di bawah ini. Lanjut lagi bang. Lanjut lagi. Ah ini. Oh, besar ya. Green Appetite. Body glass kristal minim inklusi. Warnanya mirip Paraiba Thermal ini. Beratnya 7,5 krat. Wah, ikatannya perak semi mikro. Model terkini 69. Wah, 69. Peraknya 69. Iya. Tapi yang pasti saya mau highlight lagi, lasternya itu top abis. Semriwing banget, bling-bling. Kelihatan banget mau dari jauh dari dekat, ciri khas banget dari batu Paraibanya. Yang memang punya laster yang lumayan Tapi kuat. Bukan ya. Paraiba, Green Appetite. Okay. Paraiba segini harganya berapa? Di atas 10. Ini jauh di bawah 5. Wow. Makanya tadi saya hampir salah ya bilang Paraiba, padahal ini sebenarnya adalah Green Appetite. Green Appetite. Saya pikir ini Paraiba. Ini layak buat koleksi nih, sahabat. Saya mau lihat dong untuk ID-nya. Nih, silakan dari Skylab. Oke, ID-nya yang diterbitkan dari Skylab berupa memo ya. Di sini untuk dimensinya di 12,5 x 11,2 x 7. Ya. Dan beratnya di 7,5. Benar tadi. 7,5 gram. Besar ya? Besar. Color-nya yellowish green, sudah klasifikasi transparan dan pastinya no treatment. No treatment. Ini barang istimewa, Bang. Kira-kira Abang mau lepas berapa, Bang? 3.500. Enggak usah mahal-mahal, barang berkualitas kita kasih murah-murah aja dah. Negonya tipis kalau mau itu. Ya, 100.000 lah saya kasih. 3,4 saya kasih dah. Ini keren. Serius sahabat. Dijamin enggak nyesel. Ini barangnya asik. Patut banget ya buat koleksi ya. Sepadan antara ring juga dengan batunya. Ya. Keren banget. Kita ulas lagi yang keren lagi yang lain ya. Nah, ini color change sapphire Sri Lanka. Body glass kristal seratnya halus aja. Ikatannya perak mikro setting, color change-nya lumayan signifikan. Nanti kita buktikan lewat center. Gitu. Wow. Beratnya 7 krat lebih nih. Gede. Meja 11 krat. Wih, bener-bener. Iya. Dan yang pasti lasternya itu wow, benar-benar semriwing, bling-bling, dan warna rata di seluruh permukaan. Iya. Inklusinya tipis-tipis aja minim ya. Saya mau lihat dong ID-nya bang. Silakan. Dari WGL berupa memo. Iya. Betul, di sini color change sapphire berarti di 7,28, dimensinya 13,9 x 10,6 x 5. Dan komennya udah pasti no treatment ya. Origin dari Sri Lanka ya. Sri Lanka. Udah. Warnanya udah color change begini kira-kira. Ini abang warna berapa bagus nih? Ini. Kesayangan saya kasih 18 juta aja. Enggak usah mahal. Barang kesayangan pemilik toko 18 juta, barang lebar, patut untuk dikoleksi, teman-teman. Iya. Wajib dibeli. Wajib dibeli. Sahabat enggak usah banyak mikir-mikir lagi, tinggal di WhatsApp aja di bawah ini, Bang. Keren, keren. Kita lanjut lagi untuk berikutnya nih. Nah, ini nih yang antik jaga nih. Ini Star Blue Sapphire Thailand. Biasanya Thailand itu kan berdaging. Ini versi body glass kristalnya, seratnya halus saja di dalam, warnanya blue ada green-greennya dikit, beratnya 6,48 gram. Wow. No hit. Nah. No hit ya? No hit. Wow. Ini benar besar dan memang warnanya juga udah cukup pekat. Iya. Dan inklusinya tipis-tipis saja, dia udah ada star-nya juga. Iya. Peraknya juga asik dan saya juga melihat ID-nya dong. Iya. ID-nya menerbitkan dari Megamset berupa memo. Di sini untuk beratnya 6,48. Iya. Untuk dimensinya 11,3 x 8,3 x 6,7. Ya. Udah pasti komennya no treatment dan origin dari Thailand. Wow, no treatment Thailand. Thailand. Barang biasanya berdaging. Ini body glass kristal. Ah. Teman-teman yang udah pasti menikmati permata, udah pasti yang pertama kali dicari adalah body glass bang ya. Iya, kristal. Dan kira-kira abang mau lepas berapa nih? 8 juta rupiah. 8 juta rupiah, langsung aja nggak usah lama-lama. Bungkus. Oke, yang selanjutnya. Ini. Oke, selanjutnya bang ya. Ini selanjutnya Royal Blue Star Sapphire Sri Lanka. Body glass kristal, seratnya halus aja, batunya tebel, warnanya jos, lasternya jos. Wow. No hit Sri Lanka.
saya tambahin nih, kecil-kecil cabai rawit. Iya. Dan memang minim banget inklusi, udah ada starnya juga ya. Dan iya, pastinya di sini warnanya intens di seluruh permukaan ya. Cabai rawit banget, kecil-kecil, iya, tapi mantep banget nih. Untuk peraknya juga oke, dan kira-kira saya juga pengen tahu nih ID-nya. Siap. Oke. Di sini banyak cabai rawitnya, Mas Ari. Betul, betul, saya setuju. Di sini yang menerbitkan dari WGL ya, untuk ID card-nya berupa memo. Iya. Di sini beratnya di 3,05 karat. Iya. Dimensinya 7,46 x 6,4 dan x 6,7. Pasti, dan komennya no treatment lagi ya. Treatment, iya. Wow, origin dari Sri Lanka atau Ceylon. Barang cabai rawit kayak gini, abang mau pasir apa nih, Bang? 8 juta. 8 juta rupiah. 8 juta, ya. Wow. Udah cepet-cepet langsung dibungkus, di WhatsApp aja. Di bawah ini langsung ke Bang Adi. Kurang murah, silakan nego. Langsung nego. Oke. Lanjut lagi, Bang, ya. Lanjut. Selanjutnya Natural Ruby. Ini warnanya red, mejanya lebar, walaupun beratnya 2,48, mejanya kayak 4 atau 5 karat. Seratnya halus saja, tidak ada black dot. Treatmentnya hit aja. Wow, treatmentnya hit ya? Iya, ikatannya perak microsetting. Bisa dibilang untuk warna, untuk treatment yang hit only, itu ini juga agak-agak jarang memang ditemukan tanpa ada dot kayak gini. Iya. Wow, yang pasti lusternya semeriwing banget, bling-bling. Bagus. Untuk shape kotak begini ya. Iya. Wah, ini benar-benar barang-barang istimewa nih. Pakainya juga ring perak microsetting ya? Ring perak microsetting. Saya boleh tahu dong untuk ID-nya nih, Bang? Silakan. Oke. Di sini ID-nya menerbitkan dari GRI berupa memo. Di sini colornya identifikasinya udah masuk red ya. Red. Berarti 2,48, dimensinya 9,8 x 7,6 x 3,5. Ya. Cut-nya brilliant dan komennya hit only. Wow, hit ini only. Barang istimewa, Bang. Patut banget buat sahabat koleksi. Mau dilepas berapa, Bang? 10 juta aja. 10 juta rupiah. 10 juta aja. Hit only ya. Harganya murah. Murah banget. Lanjut, Bang. Lanjut. Emerald Colombia. Barangnya mungil, body glass kristal, seratnya halus saja, hijaunya medium aja, warna hijaunya, yang jelas sih katanya perak microsetting. Ini barang cabai rawit lagi, harganya di bawah 5 juta loh. Wow, langsung di spill harganya, di bawah 5 juta. Warnanya udah pasti asik, rata di permukaan, dan minim aja inklusinya. Kita sebelum ke harga, kita lihat dulu dong ID card-nya. Dan yang menerbitkan dari sigil berupa memo. Di sini berarti 1,33. Di sini dimensinya 7,3 x 5,9 x 4,51. Colornya green, komennya CE minor. Minor. Teman-teman, wow. Origin dari Kolombia. Kolombia. Tadi udah di-spill harganya. Berapa nih, Bang? 4.500. 4 juta ya? 4.500. 4.500. Dan masih bisa nego pastinya. Masih bisa. Masih bisa nego, teman-teman. Tipis-tipis. Langsung di WhatsApp aja, karena barang-barang Kolombia CE minor dengan cabai rawit kayak gini benar-benar sekarang mahal barang Kolombia. Iya, Bang, udah mulai mahal ya. Mahal, wow. Selanjutnya Sapir Paparaca. Paparaca sapir, body glass kristal, seratnya halus. Ini kayak kita habis ngerokok, abu rokoknya jadi batu. Nah, ini nih. Oh, bara warnanya api. Warna bara api. Warna bara api dari Mozambik. Saya juga mau highlight selain dari batunya, ternyata ring peraknya ini menambah keistimewaan dari si batu ya. 69. Ada 69 nih. Wow. Keren banget ya, Bang. Dan untuk warnanya udah intens di seluruh permukaan. Yeah. Cukup pekat juga ya? Cukup pekat. Paparaca dan warna bara apinya udah mulai keluar dan benar-benar pastinya ini barang kecil cabai rawit lagi nih. Cabai rawit lagi. Kita mau lihat dong untuk ID-nya. Silakan. Oke, ID-nya di sini berupa sertifikat ya. Sertifikat dari MRI dengan berat 2,32. Dimensinya 7,7 x 5,89 x 5,3. Colornya identifikasinya orange pink. Orange pink. Shape oval dan komennya unhit. Wah, wow, ya, no treatment ya. Origin dari Mozambik. Di sini identifikasinya udah natural paparaca, safir corundum. Real paparaca. Real paparaca, bukan color is paparaca, udah paparaca batunya. Kira-kira abang lepas berapa nih? 7.500. 7.500 aja. Saya terpukau sama produknya dan harganya juga terjangkau nih, teman. Tinggal di kontak WhatsApp. Kalau kurang murah, saya kurangin sedikit, 100.000. Nah, langsung transfer, Jer. Saya kirim masuk barangnya ke seluruh Indonesia. Wow. Di sini juga barang-barangnya cepat banget beredarnya, Bang. Cepat banget. Ganti cepat. Daripada menyesal, barangnya udah keduluan orang, langsung nanti di WhatsApp ya, sahabat. Ya. Kita lanjut lagi nih, untuk barang istimewa berikutnya. Ya. Ini satu lagi, Star Blue Sapphire Sri Lanka. Ini benar-benar barangnya body glass, kristal, star-nya tengah.
ya kan, walaupun tipis karena dia body class, jadi star-nya agak tipis. Minim inklusi, 4 krat lebih, no treatment Sri Lanka, ikatannya perak semi mikro. Wow, lengkap banget. Saya cuma nambahin untuk warna rata ya di sini, bukan? Gak ada belang, dan benar-benar minim inklusi. Star-nya juga udah asik banget ya. Dengan tingnya, dipakainya juga nyaman, dan selain itu juga sepadan banget sama batunya, terhighlight ya. Kombinasinya tuh simpel banget. Tapi benar-benar membuat si batunya jadi kelihatan menonjol banget ya. Nah, saya mau lihat juga nih untuk ID-nya dari tetangga. ID-nya yang berupa memo ya, yang menerbitkan dari IGS. Di sini beratnya di 4,38. Di sini klasifikasinya sudah blue ya, transparan juga. Untuk dimensinya 9,6 x 8 x 5,9. Dan tebal juga, Bang. Komennya no treatment lagi-lagi dari barang Sri Lanka. Kira-kira mau lepas berapa, Bang? 7 juta. 7 juta. 7 juta. Luar biasa. Bungkus. 7 juta bungkus. Lanjut, Bang. Luar biasa. Blue Spinel. Ini Blue Spinel. Memang warnanya agak pekat. Dia body glass kristal, seratnya halus saja. Beratnya 5,8 krat. No treatment, origin Myanmar. Wah, langsung dibacain, dispilin itu. Tapi yang pasti saya mau highlight juga, sahabat, adalah lasernya udah semeriwing, gemericik ya. Dengan warna yang udah pekat, juga cukup mistik ya. Warnanya juga bagi penikmat kira-kira warna-warna yang lebih pekat atau intens, ini bisa langsung dikoleksi ya, dengan perak yang terbaik juga. Nah, kita spill ID-nya nih, Wan. Siap. Tadi Blue Spinel, untuk color-nya deep greenish blue. Udah pasti beratnya di 5,8 ya. Dimensinya 11 x 9 x 5,8 dan komennya no treatment. Dari Myanmar. Wah, kira-kira barang bagus dan keren gini nih, Wan. Abang mau pas berapa nih, Bang? 4.500. Wah, sekali lagi untuk inklusinya juga minim banget, Bang. Halus aja. Lanjut lagi, Bang. Ada apa nih, Bang? Saforet Garnet Vivid Green. Wah, body glass kristal, lasternya bagus, masih ada serat halus saja, bentuknya kotak, beratnya 3,89 krat, ikatannya perak semi mikro. Warnanya jelas hijau botol. Warna hijau botol, betul. Lasternya udah gemericik banget nih, semeriwing bling-bling. Warnanya pekat banget. Botol, hijau botol. Wow, rata. Dan yang pasti untuk kombinasi daripada peraknya juga asik ya. Iya. Di sini saya juga mulai tuh untuk ID-nya. Siap. Nah, ini. Wow, di sini untuk beratnya 3,89. Untuk dimensinya 9 x 7,3 x 6. Di sini color-nya vivid green yang harus di-highlight ya. Clarity-nya moderate inclusion aja dan no treatment lagi-lagi. Dan origin dari Tanzania. Wow. Barang keren gini, patut banget buat dikoleksi sama koleksi, dengan harga berapa nih, Bang? 8.500. Saforet Garnet udah minim inklusi, warnanya udah vivid green. Langsung aja, sahabat, bungkus. Bungkus aja. Masih lama-lama ya. Gak ada yang punya harga segini. Asik. Kualitas kayak gini. Betul-betul, saya setuju. Kita lanjut lagi barang yang berikutnya. Lebih keren lagi nih. Star Ruby Sri Lanka No Hit. Wow, ini ruby ya? Iya, ruby. Body glass, glassy, tapi masih ada serat. Tapi ini permukaannya glassy, star-nya lumayan tengah, mejanya lebar, berat 4,63 krat, ikatannya perak micro setting. Luar biasa langsung. Nah, saya mau review sedikit untuk batunya ini. Saya pikir tadi purple sapphire loh, ternyata ruby. Ruby. Ini istimewa ya. Saya juga bisa dibilang jarang. Ya. Saya menikmati loh yang kayak begini. Mungkin ada tapi benar jarang. Star-nya udah tengah, udah gitu runcing banget dan body glass banget. Inklusinya minim, tipis-tipis aja, minim-minim. Ya, masih ada halus-halus aja lah. Oke, gitu. Kita spill untuk hasil ID-nya. Hasil lab-nya yang menerbitkan dari GRI. Dan berupa ID card ya. ID card. Berarti 4,6 dengan dimensi 11,3 x 9 x 4,8. Wah, meja lebar ya, Bang ya. Komennya no treatment. No treatment. Origin dari Sri Lanka. Wow, ini no treatment, Bang. Wah, saya jarang banget ngelihat ruby yang no treatment kayak gini. Sri Lanka. Sri Lanka punya lagi. Wah, kira-kira mau lepas berapa nih istimewa, Bang? 8.500. 8.500 barang rare. Iya, benar-benar ini barang rare. Wah, masih bisa nego ya? Masih bisa nego lagi. Tipis-tipis ya? Tipis-tipis. Wah, ini kita kasih harga menarik, negonya juga tipis-tipis. Saya juga naksir. Lanjut biar semakin ini rare juga nih punya nih. Betul, semakin panas berikutnya. Star Yellow Sapphire Sri Lanka No Hit. Berarti 5,97 krat, body glass kristal, seratnya halus saja,
no hit Sri Lanka, katanya perak semi mikro. Warnanya pekat ini yellownya. Jarang-jarang punya sapir, pedagang punya sapir warna pekat, beratnya hampir 6 karat di bawah 10 juta rupiah. Wow. Bener-bener warnanya pekat banget. Saya jujur. Dan untuk ringnya juga sepadan banget, dibikin bener-bener dia tuh seperti agak-agak model-model Rolex ya, keren banget. Wow, kira-kira ID-nya udah ada ya? Ada. Karena tadi udah spill di beratnya di 5,97, berarti kita lanjut lagi untuk yang berikutnya adalah dimensinya. Dimensinya di 11,56 kali 9,9 kali 4,64. Komennya udah pasti no hit dari Sri Lanka ya, yang diberikan dari WGL ini. Iya. Kira-kira berlepas berapa nih bang? 8 juta. 8 juta. 8 juta rupiah. 8 juta masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Wah, luar biasa. Teman-teman langsung aja ya di WhatsApp di bawah ini. Kita lanjut lagi berikutnya. Bungkus. Wah, bungkus. Ada apa lagi bang? Star Pink Sapphire Sri Lanka. Wow. Body glass kristal, masih ada seratnya. Masih ada seratnya, cuman tertutup sama starnya. Warna pinknya juga pekat, berat 4,84 karat, no hit Sri Lanka. Katanya perak semi mikro. Di sini starnya udah mayung bang ya? Mayung, starnya mayung. Inklusinya tipis-tipis aja nih, minim. Ada tapi tipis, mencirikan batu itu natural ya. Dan memang, wow, untuk penggunaannya juga bisa untuk kantoran, juga untuk koleksi, dan untuk ke pesta juga asik banget ya. Mantap. Dan pasti ringnya juga bikin jadi sepadan dengan batunya. Saya mau lihat dong untuk ID-nya nih bang. Silakan. Karena udah di spill untuk ukurannya, kita spill lagi untuk penerbitannya dari My Games Lab. Colornya identifikasinya pink. Dengan berat ini 4,84. Untuk dimensi 8,98 kali 8,17 kali 6,69. No comment udah pasti untuk treatmentnya dan origin dari Sri Lanka. Sri Lanka. Wah. Mau dibahas berapa nih bang? 6.500. 6.500. 8 karat warna pekat star tengah. Udah. Kecuci cabai rawit, sikat deh bungkus, langsung masak. Berikutnya, gede banget nih bang. Ya, ini Royal Blue Sapphire Sri Lanka. Body glass, kristal, seratnya halus saja. Treatmentnya heat, 4,36 karat, beratnya origin Sri Lanka. Pakai perak micro setting. Wah, ya pasti lasernya semriwing ya, bling-bling. Ya, warnanya bagus ini. Warnanya benar pekat banget. Pekat, ya. Juga yang bikin asik lagi tuh peraknya ya, micro setting ya. Kira-kira udah pasti dong ID-nya udah ada dong. Ada. Oke, barang istimewa ada ID-nya ada dari ID-nya. WGL. Dengan colornya di sini klasifikasi Royal Blue, beratnya di 4,36, dimensi 10,78 kali 8,3 dan kali 6,21 ya. Untuk kominya di sini hit only ya. Iya, terindikasi hanya hit aja dan dari Sri Lanka Ceylon. Wah, barangnya cukup lebar ya. Kira-kira ajib. Kita kasih 18 juta rupiah aja. 18 juta rupiah aja. Wah. 18 juta rupiah aja. Teman-teman, mendingan cepat-cepat diambil karena barangnya cepat banget beredarnya di toko ini ya. Iya, cepatlah kita main putarannya. Jangan lama-lama lagi, langsung aja. Langsung aja. Di WhatsApp di bawah ini. Iya. Lanjut lagi bang. Ada apa nih bang? Nih Star Pink Sapphire Sri Lanka. Ini benar-benar besi, body glass kristal, sangat-sangat minim inklusi, beratnya hampir 5 karat, pasnya 4,97 karat, no hit Sri Lanka. Ikatannya perak semi mikro. Warnanya juga medium ini, bukan warna light ini, medium ini. Campur sama warna purple. Betul betul. Untuk yang pasti body glassnya udah keren banget ya. Keren udah banget keren ini. Banget. Dan warnanya juga cukup intens di seluruh permukaan ya. Iya. Dan udah ada star-nya juga. Nah, langsung spill aja deh untuk ID-nya. Iya. Penerbitan dari WGL. Di sini untuk beratnya di 4,97 ya. Kalornya identifikasi Parpers Pink. Dengan dimensi 9,2 kali 8 kali 6,7. Dan komennya udah pasti no identification of it atau berarti tanpa treatment ya, no hit. Teman-teman. Origin dari Sri Lanka Ceylon. Wah, kira-kira abang mau pas berapa nih, bang? 5 juta. 5 juta aja udah. 5 juta rupiah aja langsung aja. Langsung berarti masih aja. Bisa nego dong. Masih bisa nego. Mau kurang nego 150 ribu ya saya kasih lah. Langsung aja teman-teman, nggak pakai lama, nggak pakai banyak menunggu lagi karena kemungkinan cepat banget beredar ya. Iya, cepat banget. Kita lanjut lagi bang untuk berikutnya. Wow, besar ya. Emerald Columbia, body glass kristal, seratnya halus aja, beratnya 3 gram lebih, ikatannya perak handmade, greennya itu medium lah, gitu. Medium ya. Ya pasti di sini untuk peraknya juga nyaman banget dipakai karena juga double plat. Kemudian inklusinya minim ada seratnya tipis-tipis. Justru karena ada seratnya itu bikin laser jadi semakin keluar bang ya. Wow, dan warnanya intens seluruh permukaan, hijaunya juga asik banget. Dan saya juga mau lihat dong untuk ID-nya. ID-nya berupa sertifikat yang diberikan dari Skylab.
di sini untuk dimensinya dulu ya, di 11,66 kali 9 kali 6,3 berarti 3,84 colornya green, dan komennya masih moderate oiling ya, dan dari Kolombia kira-kira. Ini model pas harganya berapa nih bang? 10 juta aja. 10 juta rupiah? Ya? 10 juta aja. Kolombia lebar ya? Lebar. 10 juta aja. Tambah lama-lama lagi, langsung aja disikat. Langsung, bungkus. Bungkus. Ya, bungkus. Lanjut ya bang, kita berikutnya ada apa lagi nih bang? Red Spinel. Body glass kristal, masih ada isian halus aja. Beratnya 3,7 karat, no treatment. Warnanya ini purplish red. Nah, katanya perak micro setting. Dan yang pastinya lasernya semeriwing bener-bener ya? Iya. Semeriwing banget, bling-bling. Lasernya masih oke lah. Gitu. Keren banget ini untuk lasernya, benar serius. Dan untuk warnanya agak-agak mistik, ada warna orange dan warna merah. Yang pastinya dia pekat. Di seluruh permukaan, intens juga rata. Inklusinya ada tapi minim banget. Dan yang peraknya bikin itu jadi semakin kelihatan terhighlight ya, sempurna. Saya mau lihat dong untuk ID-nya. Siap. ID-nya merbitkan dari My Games Lab, colornya Purpose Red ya, identifikasinya dengan beratnya di 3,72, dimensinya 9,3 kali 7,5 kali 6,2. Komennya no treatment dan dari Myanmar. Barang no treatment gini udah bagus banget. Kira-kira abang mau pas berapa nih? 9 juta. 9 juta rupiah. 9 juta rupiah. Teman-teman, ini masuk di klasifikasi produk yang memukau dan harga terjangkau. Wow, luar biasa. Gak usah nih, gue capek-capek, langsung aja saya kasih langsung 9 juta, deal, bungkus, bungkus. Kurang murah, saya kasih 200 ribu, diskon, 8,8, bungkus. Naksir juga sih bang. Lanjut lagi bang, sebelum saya naksir sama yang lain, kita lihat lagi nih, kira-kira, wow, apa ini bang? Cat's Eye Crystal Beryl, body glass yang jelas ini seratnya minimal eye clean, bisa dibilang eye clean, body glass, kristal, ada talinya, cuman tipis karena nih, buatannya sudah body glass, beratnya 2 karat, katanya perak semi mikro. Wow, kecil-kecil cabai rawit teman-teman. Di sini minim banget inklusi. Ada bulu capung tapi karena mengidentifikasinya kalau ini barangnya natural. Dan yang pasti juga untuk warnanya intens di seluruh permukaan rata. Garisnya ya atau mata kucingnya atau raise-nya tuh lumayan lurus ya. Wow, peraknya juga asik banget. Kira-kira ID-nya udah ada dong. Ada. ID card-nya berupa memo yang menerbitkan dari CGL, beratnya di 2,15 dan untuk dimensinya di 7,3 kali 6,8 kali 4,4. Di sini color-nya yellowish green, komennya no treatment dari Sri Lanka. Wow, kecil-kecil cabai rawit. Asik banget, udah body glass. Kira-kira mau lepas berapa nih, Bang? 5 juta. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Langsung teman-teman di WhatsApp di bawah ini, nggak usah pakai lama bang ya. Nggak pakai lama, langsung. Cet. Wah. Bungkus. Bungkus. Untuk itu kita bungkus lagi untuk yang terakhir nih bang. Ini saya kasih harga promo net aja. Tapi yang pasti harganya bikin ngiler. Oke. Kita spill di belakang nih bang. Kita review dulu batunya nih bang. Ini batunya body glass kristal starnya mayung. Bisa buat hujan-hujanan. Betul. Warnanya 7,6 karat, warnanya ada grey-greynya bang ini. Jadi greyish blue gitu. Batunya bentuknya bulat, mulus ini. Gitu. Ikatannya perak semi mikro. Wow. Oke, kalau gitu kita spill juga untuk ID card-nya ya. ID card-nya yang menerbitkan dari WGL berupa memo. Di sini untuk color-nya identifikasinya greyish blue dengan beratnya di 7,61, dimensinya 10,8 kali 7,62 kali 6,45 ya. Udah pasti no treatment ya, origin dari Sri Lanka. Wow, meja lebar, tebal, barang dan warnanya asik, gede nih. Dan ini pasti peraknya juga asik banget ya. Starnya tajam banget itu ya. Betul, starnya tajam banget ya. Birunya juga enak juga biru, walaupun ada keabu-abuan, tapi birunya pekat juga. Iya betul, kalau misalkan dari jauh juga masih kelihatan pekat banget untuk warna birunya ya. Ini patut banget buat dikoleksi untuk sahabat, kira-kira untuk sahabat yang ingin memiliki ini kira-kira tebus untuk berapa nih? 4 juta net. 4 juta net. 4 juta aja net. Luar biasa. Untuk nego yang ini udah saya kasih harga super 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 murah. Nah. Meja lebar ini 4 juta ya? 4 juta. Wow, saya ambil boleh? Wah, ini cepat-cepat sahabat Tigers. Untuk barang-barang yang memukau ini dan produknya udah pasti bagus-bagus, juga terjangkau untuk harganya, langsung aja bisa langsung ke sini, langsung ketemu dengan Pak Adi di JGS ya. JGC, lantai dasar BKS 45, tetangan sama IGS. Patokannya masuk dari pintu Bacan, langsung belok kiri saja. Gitu. Nah, dan teman-teman yang ingin langsung WhatsApp bisa langsung WhatsApp di bawah ini. Oke,
hari ini reviewnya benar-benar luar biasa, banyak terkaget-kaget dan terkagum-kagum dengan barang yang benar-benar unik. Selain itu juga harganya juga masih benar-benar terjangkau murah. Sepadan dengan batunya ya. Iya. Bagi yang pengen benar-benar langsung, bisa langsung diklik di deskripsi di bawah ini atau mencatat di layar yang tertera di bawah ini. Nomor WA telepon sama 0813-777-5508. Betul. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebaiknya diambil penghujung tahun ini barang-barang yang dikeluarkan ini nomor Ciamik, dan udah pasti koleksi yang di sini sebenarnya diperhitungkan dari segala macam aspek ya. Iya. Jadi langsung aja diambil sebelum keduluan yang lain. Iya, cepet-cepetan aja bungkus-bungkus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, terima kasih atas perhatiannya. Di subscribe, di like, dan juga di komen apabila video ini bermanfaat. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.